فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kata beliau, فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا. Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Kata Imam Malik begini, man ibtada'a fil Islam, barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama, yang baru dalam agama, ya roh hasanatan, yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammad SAW khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini, rahimahullah, kata beliau, fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunu al-yauma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Agak cepat, ada dalilnya. Dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Wallahu'alam, baik. Bukan wallahu'alam, ada ya, ini ada artinya. Ada artinya, lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah, kalau tidak ada contoh, itu bid'ah. Gak ada contoh, itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya. Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda, bisa lain. Contoh, dob, daging dob yang mirip dengan biawak penampakannya, ya. Tapi dob, beda antara biawak dengan dob, ini lain. Di padang pasir, Khalid bin Walid itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob, ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan, diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali. Beliau ingin memastikan hukum ini, apakah ini memang dilarang atau tidak. Maka beliau ngambil dimakan, ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi enggak makan? Persoalannya Nabi enggak selera makan dob. Kalau ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Saya ingin mengulas dua perbedaan antara Abdul Qadir Jawas dan Ustadz Ade Hidayat. Jadi Abdul Qadir Jawas yaitu AKJ, jadi Ustadz artinya Ustadz Abdul Qadir Jawas. Wakaji, jadi Wakiji. Kemudian Ustadz Ade Hidayat, yaitu Wah, ya, jadi Wakaji dan Wah. Jadi saya maaf kalau ini saya singkat-singkat ya. Ini berkaitan dengan pembicaraan sekitar bid'ah. Antara bid'ah yang dikemukakan oleh
Ustaz Abdul Qadir Jawas dan Ustaz Ade Hidayat. Mengapa hal ini penting dibicarakan? Karena pada konsep pemikiran keduanya itu ada beberapa persepsi perbedaan. Jika kita melihat pendapatnya Ustaz Abdul Qadir Jawas itu dan pendapat Ustaz Ade Hidayat dalam masalah bid'ah, itu soal definisi. Kalau Ustaz Abdul Qadir Jawas, istilah kullu bid'atin dhalalah, ini sebenarnya sama dengan yang di Muhammadiyah, setiap bid'ah itu sesat dalam perkara akidah dan ibadah. Itu di persepsi Muhammadiyah juga seperti itu. Jadi kalau Ustaz Ade Hidayat itu lebih bersifat umum, tidak semua yang tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah gitu. Itu umum. Ya kalau hal itu menyangkut berkaitan dengan muamalah, barangkali iya. Tapi kalau dalam persoalan-persoalan akidah, ibadah, nah, kemudian karena contoh-contohnya juga bukan permasalahan ibadah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu. Jadi di sini sudah berbeda dari sisi pemaparan ya. Soal dari pengertian bahasa sama. Kalau dari sisi pengertian bahasa antara Ustaz Abdul Qadir Jawas dan Ustaz Ade Hidayat itu sama dari sisi lugah. Semua sepakat bahwa yang dimaksud bid'ah itu adalah muhdas, sesuatu yang baru. Itu dalam sisi bahasa. Atau dalam bahasa lain, al-ikhtira' ala ghairi misalin sabik, yaitu sesuatu yang mengada-ngada tanpa contoh as-sabik sebelumnya gitu. Contoh yang mendahuluinya ada, jadi tidak ada contoh yang mendahuluinya. Itu dari sisi bahasa sama. Sehingga apa saja dalam hal ini bisa termasuk bid'ah. Tetapi kalau bid'ah ini sudah biasa dikenal di kalangan sahabat Nabi ya, bahwa yang dimaksud itu pelanggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu sangat dipahami semua oleh sahabat Nabi itu. Jadi dalam definisi Imam Syafi'i misalnya, al-bid'atu bid'ataini, jadi sampai begitu ya. Jadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu bid'ah mahmudah, bid'ah yang ada contoh sebelumnya gitu. Jadi ada contoh sebelumnya, ada dalil yang menguatkannya, ijma' para sahabat seperti itu. Kemudian bid'ah madmumah, ini sebenarnya menurut saya dari sisi bahasa, kalau dilihat dari perkataannya Imam Syafi'i ini, ada mahmudah madmumah, bid'ah terpuji, bid'ah tercelah, yang definisinya hampir sama antara bahasa dengan istilah itu. Kemudian kita melihat pendapatnya Imam Abu Hanifah, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya gitu, sama itu, baik dari Quran, baik dari sunnah dan sebagainya. Kalau dilihat juga dalam kitab Imam Malik, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, tidak pula pada masa Rasulullah, tidak pula pada masa sahabat dan tabi'in. Demikian juga kemudian kalau kita lihat Imam Syafi'i tadi, al-bid'atu bid'ataini, dilihat dalam kitab Ibnu Hajar juga seperti itu. Kalau dari sisi bahasa tidak ada yang berbeda itu. Jadi intinya juga dari sisi istilah hampir sama, tidak ada beda. Cuma bedanya Ibnu Katsir misalnya menyebutkan bid'ah fil lughah, seperti yang dilakukan oleh Umar. Itu lughah itu. Karena apa?
mau dibilang bid'ah, dolala itu tidak bisa, karena hal itu pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti solat tarawih. Sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bid'ah gitu. Selama hal itu tidak ada yang mentahdirnya dari Rasulullah, misalnya ada tahdir perubahan hukum kedudukan dan sebagainya. Itu yang kita lihat ya. Jadi kalau contoh yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat berkaitan dengan bid'ah itu lebih pada pengertian bid'ah di luar ibadah itu. Di luar ibadah. Dalam hal ini tidak ada seorang pun ulama yang menghukumi itu bid'ah. Bahkan itu termasuk kepada hal-hal yang baik. Jadi bid'ah ini urusan yang langsung berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan akidah. Ya, seperti yang dikatakan juga oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ya bid'ah itu al-ikhtira ala ghairi misalin sabik. Sama itu. Sesuatu yang muhdas. Dilihat juga di dalam kitab Imam Nawawi sama. Yaitu yang tidak didahului oleh contoh sebelumnya. Baik dalil khusus ataupun dalil umum. Nah, kalau kita lihat dari pemaparan Imam Nawawi ini makin jelas. Memang di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah itu. Sampai dikatakan oleh Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini menyebutkan manittada'a fil Islam, siapa-siapa sengaja mengada-ngada dalam Islam, faqad yarahu hasanatan, kemudian memandang bahwa hal itu adalah bid'ah hasanah. Lalu dikatakan faqad khana ar-risalah wa yara apa wa yarahu hasanatan faqad khana ar-risalah, maka dia telah berkhianat kepada risalah, yaitu risalah kerasulan. Artinya memang bid'ah itu tidak harus dilakukan dengan dalam persoalan-persoalan ibadah. Di zaman Umar contohnya bukan contoh yang baik, bukan contoh yang seperti dikatakan oleh kelompok-kelompok pengasong bid'ah ya. Umar itu melanjutkan tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah diputus setelah beliau itu mengerjakan bersama jemaah selama 3 hari. Dan tentu saja sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah kemudian dikatakan diam misalnya, oh ini diam. Kalau itu berkaitan dengan tontonan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamnya seseorang ketika Rasulullah ada di situ, boleh dibenarkan hal itu. Misalnya terkait misalnya perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga seperti perbuatan para sahabat berkaitan dengan doa iftitah itu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, titik sampai di situ misalnya. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah siapa yang membaca ini, siapa yang membaca itu. Ada lagi kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Itu hadisnya, bahkan hadisnya itu kan berubah-ubah ya. Tapi kita benarkan sajalah, ini orang yang mengatakan berada di zaman Nabi. Banyak juga kalau kita lihat amalan-amalan yang dilakukan oleh umat ketika itu yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disalahkan. Sikap sahabat yang mengada-ngada itu disalahkan gitu. Itu satu contoh. Artinya di sini jika diperhatikan
pendekatan pemikiran Ustadz Abdul Qadir Jawas itu lebih dekat kepada Muhammadiyah dibandingkan dengan perkataan Ustadz Adi Hidayat tadi itu. Kalau melihat ya dari sisi pemikiran, kalau dipandang dari manhaj salah pun lebih dekat yang yaitu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Qadir Jawas. Walaupun itu ini temannya Ustadz Adi Hidayat juga, biasa dalam masalah ilmu itu saya kira tidak ada yang tidak mungkin sedekat-dekatnya sahabat satu aliran satu jalur misalnya, tetap saja akan berbeda itu. Ya contohnya lah, empat mazhab itu bukti meskipun dari orang yang sama, dari misalnya dari Umar bin Khattab hadisnya itu, demikian juga yang Imam Malik dari Umar bin Khattab hadisnya, dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Umar bin Khattab hadisnya. Kemudian sudut pandang mereka berbedanya nanti itu ketika menafsirkan perkataan yang disampaikan oleh para sahabat tadi terkait dengan hadis Nabi. Jadi di dalam hal ini kalau melihat dari kedua insan, baik Abdul Qadir Jawas ataupun Ustadz Ade Hidayat itu pada intinya ingin benar tujuannya, tidak ada yang ingin salah tujuannya, karena sama-sama berusaha ingin membawa umat kepada yang paling benar. Itu jelas usaha kita adalah bagaimana menjadi hamba Allah yang paling benar di sisi Allah, bagaimana menjadi seorang muttabi yang nyata kebenarannya ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pasti sama cita-cita dari kedua mubali itu. Yang membedakan itu jalan, kemudian definisi. Definisi itu bisa mempengaruhi gitu. Kadang-kadang ada juga upaya menyampaikan pengertian bid'ah dengan cara bercanda gitu ya. Boleh jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade Hidayat itu lebih pada canda gitu ya, lebih pada canda. Atau lebih pada upaya agar umat tidak terlalu tegang gitu dalam permasalahan itu. Kalau saya lihat ya, intinya sama. Soal maulid itu misalnya, itu bukan pendapatnya Ustadz Ade Hidayat. Ibnu Taimiyah itu pernah melarang maulid, pernah membolehkan maulid. Keduanya sama-sama pernah. Jadi syaratnya kalau di Muhammadiyah merayakan maulid begini. Kalau di Muhammadiyah misalnya merayakan maulid misalnya, yang dipandang bid'ah itu ketika maulid, perayaan maulid itu dilengkapi dengan yang bersifat mitos atau tahayul atau khurafat. Sesuatu yang bersifat khurafat. Maka maulid seperti itu dilarang di Muhammadiyah. Sebenarnya sama, Kiai Haji Hasyim As'ari juga dalam hal-hal yang penuh dengan maksiat itu dilarang bermaulid. Misalnya menggabungkan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan misalnya. Kemudian disetelin lagu dangdut misalnya. Jelas kalau ada Hasyim As'ari itu dimarahi ya. Seperti kemarin dangdut yang bernamakan grup dangdut Aswaja gitu. Itu kan terang-terangan sudah ya kalau kita perhatikan ya. Jadi kalau kita perhatikan terang-terangan sudah yang seperti itu. Nah, melihat dari cara berpikir mereka tersebut makin nyata yang sebenarnya siapa mereka itu. Mereka menggunakan identitas Aswaja, tapi kemudian lagunya yang mengandung birai, mengandung panggilan nafsu ya.
Masa ada lagu kucing garong di dalam Aswaja, kemudian berteriak-teriak, halo Aswaja, begitu. Kemudian grupnya pakai nama Aswaja. Itu kan mencoreng ya, maksud saya begitu. Jadi itu bid'ah-bid'ah dalam banyak hal yang saya perhatikan. Kalau mau berbicara definisi, contohnya seperti sholat suruk, itu kalau pendapat ulama kan suruk ini ada dua penafsiran. Awal sholat duha gitu. Nah, awal sholat duha itu ya sekitar jam sekian. Itu dinamakan sholat suruk oleh mereka. Dan itu sepakat para ulama-ulama bahwa sholat suruk itu awal sholat duha gitu. Jadi bisa juga menggunakan niat awal sholat duha. Boleh sholat menggunakan niat suruk gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi pendalilan itu, pendalilan memang perlu juga, misalnya kan tidak mungkin kita mengatakan usalli sunnatat tarawih itu. Kalau melihat dari sisi judul misalnya, sholat tarawih, Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih. Itu sholat qiyamul Ramadan. Lebih tepat, lebih selamat kalau umat Islam itu menyebut sholat qiyam Ramadan daripada sholat tarawih. Karena tidak pernah sholat tarawih ini tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesimpulan orang-orang tentang sholat tarawih itu. Jadi perlu niatnya ya sholatnya qiyam Ramadan ya. Karena memang kalau qiyam Ramadan ada hadisnya. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Ada lagi man shoma ramadhanan imanan, ada dua hadis itu ya. Nah, berangkat dari sini, maka apa yang definisikan oleh Ustaz Abdul Qadir Jawas dan Ustaz yaitu Adi Hidayat memang sedikit berbeda, tapi bisa mempengaruhi cara berpikir umat. Yang tentu saja paling jadi korban itu umat. Disinilah pentingnya, perlunya ada dewan ulama, semacam majelis ulama yang memang tidak melihat golongan gitu. Ya mungkin perlulah 100 apa sekitar 10 orang dari Muhammadiyah, 10 orang dari NU, 10 orang dari Persis, 10 orang dari Ahli Irsyad, 10 orang dari Salafi, kayak gitu. Kemudian bentuk majelis ulama di situ. Kira-kira mereka sanggup enggak bikin majelis seperti ini untuk menyatukan persepsi umat Islam? Siapa nanti kan kalau di situ mau bertarung kayak mau apa saja kayak, tidak ada masalah kalau di dalam lembaga itu. Bikin lembaga resminya dulu. Apa lembaganya? Lembaga fatwa Indonesia. Yang benar-benar fatwa. Ya artinya kalau perlu Majelis Ulama Indonesia fungsinya itu perlu ditingkatkan. Memang benar-benar bisa menyatukan umat Majelis Ulama itu. Di situ harus ada yang mewakili Salafi, harus ada yang mewakili Persis, harus ada yang mewakili Al-Irsyad, harus ada yang mewakili Muhammadiyah, NU. Dan sifatnya adil, anggotanya juga sama, tidak berlebihan gitu. Sehingga apa yang diproduk oleh MUI itu memang benar-benar sebuah kebijakan gitu. Kebijakan bersama. Tapi kalau tidak sama, ada dominasi mayoritas misalnya, fatwanya itu akan tidak seimbang. Fatwanya tidak seimbang. Itulah pentingnya mendirikan lembaga pemersatu umat. Jadi, mendefinisikan bid'ah, bukan tidak ada yang mampu mendefinisikan bid'ah itu dari sekian puluh ulama yang ada di dalam berbagai kitab itu, ada ulama-ulama itu. Mereka bisa kumpulkan tuh. Bid'ah menurut Imam Syafi'i, bid'ah menurut Imam
Malik, bid'ah menurut Imam Abu Hanifah, bid'ah menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bid'ah menurut Imam Muzanni, itu murid-muridnya Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, apa kemudian siapa namanya lagi itu dalam Ibnu Majusin ya, kemudian Ibnu Abdul Bar gitu. Banyak sekali jika kita ingin memahami berbagai kitab-kitab yang berkaitan dengan bid'ah. Kesimpulannya, kebenaran definisi bid'ah ini ketika referensinya itu benar gitu. Ketika referensinya itu disampaikan secara benar, tidak dipotong-potong. Dan membaca seluruh pendapat ulama-ulama tanpa standar adu domba misalnya. Memang ada keinginan besar dari para ulama untuk menyatukan umat. Ini kan tidak ada, yang saya perhatikan tidak ada keinginan dari para ulama menyatukan umat. Bahkan ada yang sangat senang umat itu terpisah-pisah seperti itu. Seperti Syiah itu kan mengambil keuntungan kan. Seperti ada YouTube yang setiap hari itu mengolah masalah Wahabi dengan fitnah-fitnah keji itu. Entah itu YouTubeuna ya. Tapi orang begitu percaya dengan YouTubeuna itu. Padahal isinya banyak kebohongan-kebohongan di dalamnya itu. Ada lagi satunya itu petuah kiai gitu. Saya bisa itu membedakan mana yang benar-benar ahlus sunnah, mana yang bukan. Kalau melihat dari caranya berbicara, itu cuma menggunakan kesempatan mayoritas. Kemayoritas yang ngaku aswaja itu sebagai dasar-dasar mendatangkan keuntungan kepada kedua YouTube itu. Jadi ini ya barangkali dari saya, intinya kalau memang ingin membedah masalah bid'ah itu, ya perlu dibedah lah. Karena kalau kita lihat Ibnu Katsir, istilah bid'ah bahasa itu adalah tarawih. Kenapa dikatakan tarawih? Karena ada contoh sebelumnya gitu. Yang seperti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang mungkin perlu dikritisi ya berkaitan dengan salat tarawih itu dari mana? Tidak ada sih salat tarawih menurut saya. Yang ada itu salat qiyam Ramadan. Sehingga niatnya ya perlu dirubah lah dari niat salat tarawih ke salat qiyam Ramadan. Sahabat itu tidak ada yang kenal salat tarawih. Ya. Ini zaman sahabat Nabi. Tarawih ini sangat baru menurut saya. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.